at the wrong place at the right time. This was the situation Ahmad Siran found himself in when he was mistakenly identified as a homeless person in Kuala Lumpur last year. DBKL was doing its rounds, picking up the homeless to relocate them to Anjung Kelana, a transformation center for the homeless during the deadly coronavirus pandemic in 2020. A retired sub-sergeant from the Malaysian Armed Forces, 66-year-old Ahmad stayed in Anjung Kelana for 6 months, learning farming skills with which he now makes a living. The Vibes had the privilege of interviewing Ahmad, and this is his story. Selepas saya bersara, selepas saya balik daripada Bosnia, dan bersara, saya boleh beli satu biji rumah di Melaka atas nama saya sendiri. Sekarang tak ada siapa-siapa duduk lah. Saya pun dah tak ada orang rumah lagi. Ada anak seorang. Anak pun ada dekat KK, Kota Kinabalu, kan? Kerja di sana, jabatan kerajaan juga. Jadi saya ambil keputusan untuk datang ke Kuala Lumpur, meniaga kecil-kecilan masa tu. Saya buat bandel, meniaga bandel, barang-barang yang beli yang saya beli daripada Port Klang. Dan tu saya meniaga sendirilah. Banyak tempat-tempat meniaga yang saya masuk. Lebih kurang 7 ke 8 tempat dalam Kuala Lumpur ni. Saya masuk cara rainbow je lah. Kita orang ni tak ada lesen apa semua kan. Diorang parking, car book sale pun saya masuk, apa pun saya masuk. Janji, bayar-bayar pun tak apalah, saya bayar kan. Ha, tapi masa tu, lihat di BKL, dia straight sikit. Mana yang tengok tak ada lesen apa-apa semua tu. Memang dia angkut lah. Memang dia ambil lah barang-barang tu. Kan? Habis kami dah faham lah. Kami dah tak kisah, dah biasa. Kerjaan saya, itulah. Masuk mana-mana tempat peniaga, saya buat bandel saya, peniaga. Kalau di Jalan Petaling tu, start pada pukul 2 pagi sampai pukul 7.30 pagi. Lebih pada tu, tak dibenarkan di BKL, tak benarkan lah. Habis pada situ, saya masuk dekat, kalau hari Sabtu, hari Minggu, saya masuk Kampung Baru. Di Pasar Minggu Kampung Baru tu, pintu gerbang, saya berniaga kat sana. Malam, selepas malam tu, saya masuk kat Nilai. Rata-rata lah, dalam perempuan ni, saya pergi berniaga. Sehingga lah, satu masa pandemik melanda, saya tengah berniaga. Anggota-anggota buat kuasa di PKR sampai. Dia kata, mari kita cek COVID semua. Alamak, ada gejala, tak ada gejala. Kan? Saya follow lah, ikut je lah. Kan? Sampai sana, dah cek kita tak ada gejala apa semua sekali. Kami tahan, dia tahan. Dia katakan kita, macam saya ni tak ada rumah, homeless. Tapi saya bukan homeless. Saya ada rumah saya kat Melaka, saya kat. Tapi tak apalah, saya follow je. Selepas ni ada kebaikan apa semua, saya follow. Dalam follow-follow dia hantar saya di Anjung ni, banyak apa, hari-hari ada progress, hari-hari tu. Macam-macam NGO sampai, macam-macam consultant sampai untuk bagi kita semangat, bagi apa semua. Baguslah saya sepahat di BKL buat macam tu. Saya pun ikutlah program ni sampai lebih kurang 6 bulan saya ikut program. Saya cuma tak dapat bagi tahu keluarga saya lah kat Melaka, sekarang dah dapat lah. Kan? Sekarang dah beritahu saya ada kat sini apa semua. Saya buat live dalam telefon, saya berniaga apa semua, dia orang tak risau lah. Saya rasa bagus juga di BKL buat macam tu. Walaupun kita bukan homeless, kita ada saya macam saya berpencin. Saya bekas staf sarjan tentera, berpencin. Pencin saya pun dekat 2,000 lebih. Tapi saya bersyukur juga lah. Dia beri pendedahan macam ni. Masa dalam tentera tu tak dapat pendedahan macam ni apa semua. Kan? Tentera tu perang, sana perang, sini perang. Kan? Sampai perang kat Bosnia pun perang. Kan? Itu je lah. Kalau saya mak tak ada lagi, dua orang tu tak ada, orang tua tak ada lagi. Saya semua ada kakak seorang di kampung. Selain daripada Juru Rozel, macam-macam sayur-sayuran. Macam-macam sayur, 7-8 jenis sayur. Saya kangkung, sayur bayam, macam panjang, kacang goreng, bende, macam-macam sayur lah. Yang jenis herba pun ada, pucuk naga, ulang raja, apa, macam-macam. Berbagai jenis selaman. Saya boleh tanam sendiri lah. Saya dah dilatih macam tu sekejap kan. Jadi saya buat sendiri. Tapi berjaya lah nampak. Sampai sekarang,
aku masih ada lagi kawan saya, ada dua orang, tiga orang dalam yang masih stay kat situ. Dia rasa sayang nak tinggalkan tempat Tanjung Kelana. Dan dia pun ditugaskan sebagai pelatih kat dalam untuk orang yang yang intake yang baru dah baru sampai. Dia kami panggil intake lah tu kan. Lepas 30 orang, 30 orang, lepas 30 orang, 30 orang dia ambil. Itu lah macam, macam intake saya tu 30 orang kat sini. Cuma lelaki saja lah, tak ada perempuan. Bagus lah. Di BKL buat ni. Mungkin saya dibenarkan untuk membuat pilihan. Dan saya akan, yang mana dibagi kepada saya, saya akan bawa ke tempat saya dan saya akan latih macam mana jadi seorang peniaga, macam mana nak jadi berbagai-bagai lah seperti apa yang saya jadi sekarang ni. Bagi saya ni, saya nak membina satu kehidupan yang baru sebelum yang berlaku pada saya selepas yang lalu lah. Mungkin saya dapat menjana pendapatan sendiri yang lebih baik apa semua. Itulah harapan saya, saya rasa. Dan di mana ahli-ahli baru daripada Tanjung Kelana nanti, saya akan bimbing macam mana apa yang macam mana yang saya jadi sekarang ni. Sebenarnya mereka tu semua boleh jadi macam mana yang saya ada sekarang.